Kolonel Jasin Makanan Yuniza. Hari ini bergotong royong bersama dengan pihak tentara di Besut Terengganu tanam pokok tunera di kawasan tanaman padi. Tujuan tanam pokok tunera ni adalah sebagai kawalan secara biologi untuk menarik serangga-serangga berfaedah dalam membantu mengurangkan populasi perosak padi secara semula jadilah. Cara untuk tanam tunera ni mudah saja. Anak tunera ni mula-mula kita gali lubang dan meletakkan baja organik dan ditanam seperti inilah, dengan ada sokongan untuk memastikan ia akan dapat hidup sehat. Bunga tunera ini dan juga pokoknya mempunyai nektar yang akan menarik serangga-serangga berfaedah seperti pemangsa dan parasitoid untuk sebagai sumber makanan mereka dan juga perlindungan. Jadi bila banyak kita tanam pokok tunera di kawasan tanaman padi ni, secara tidak langsung kita akan menarik perhatian meningkatkan populasi serangga-serangga berfaedah tersebut dan seterusnya membantu mengawal populasi perosak dan mengurangkan penggunaan racun kimia yang berbahaya pada alam sekitar. Teroyong bersama dengan Niza. Ramailah kader dari jawat saya itu, Yuniza ni membantu petani SS1 untuk menanam pokok. Jadi kelebihan menanam pokok tunera ni, dia kira untuk kebaikan tanaman kita lah. Maknanya musuh-musuh serangga tu akan berhimpun di pokok-pokok bunga ni lah. Ya, jadi kita harap apa yang dibuat ni mendapat manfaat pada petani lah. Kali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih lah kepada kawan kerana organize event kita pada pagi ni. Jadi kita juga nak mengucapkan terima kasih kepada hujannya hujan. Jadi orang kata ada keberkatan di dalam majlis kita anugerahkan pada hari ini. Dan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat, profesor-profesor, doktor-doktor.